Apanya yang mirip? Ah, suaranya hilang. Enggak. Suara Raiso nyanyi. Selamat kalau iya. Berjumpa lagi dengan aku Jahe di program Heboh Banget. Pasti heboh. Viral Ariel Noah ngopi di warung pinggir jalan saat ia motoran. Ibu pemilik warung ini pun langsung shock, sekaligus tak percaya warungnya bisa didatangi penyanyi besar tanah air. Ya, pesona vokalis band ternama tanah air Noah yakni Ariel Noah seakan tak ada matinya. Meski zaman terus berganti, namun eksistensi Ariel Noah tak pernah mati. Keberadaannya pun tak ada hentinya menjadi pusat perhatian. Kendati demikian, hal yang berkaitan dengan Ariel Noah kerap kali viral di media sosial. Dilansir dari Tribun Video, seperti yang terlihat baru-baru ini viral di akun gosip, kala ia berhenti di warung pinggir jalan untuk seruput kopi di tengah derasnya hujan. Ariel Noah sengaja berhenti di warung pinggir jalan, selain untuk seruput kopi, ia juga berteduh. Ariel Noah pun gercep salami ibu penjual yang disambut antusias sekaligus terkejut. Tentunya tak lupa sang penjual meminta foto bersama, seraya kembali berikan pujian ke Ariel Noah. Potret keberadaan Ariel Noah di warung pinggir jalan itu pun menjadi sorotan publik, tak sedikit netizen yang memuji pesona sang musisi. Udah gede banget. Kita ngopi dulu. Apanya yang mirip? Ah, suaranya hilang. Enggak. Suara Raiso nyanyi. Iya. Oh, bukan ada. Salaman enggak, bukan juga enggak apa-apa salaman. Amin. Oi, terima kasih. Anak ganteng aslinya ya dari. Tersaksikan dan jangan lupa follow dan subscribe Facebook, Instagram dan YouTube Banjarmasin Bos agar Sobat Bipos tidak ketinggalan info menarik dari kita. Sampai jumpa. We'll be right back.